Selamat datang di channel Index 08 di berita seputar olahraga. Berikut hasil perempat final Thailand Open 2023 di hari keempat, Jumat 2 Juni 2023, serta jadwal timnas di semifinal selanjutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di sektor ganda putra, pasangan pebulu tangkis nasional Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo berhasil lolos ke semifinal setelah menang melawan pasangan pebulu tangkis asal Korea Selatan Kang Min Yuk dan Seo Seung Jae dengan skor akhir 17-21 di set pertama, 22-20 di set kedua, dan 21-18 di set ketiga. Selanjutnya, pasangan pebulu tangkis nasional Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana juga lolos ke semifinal setelah menang melawan pasangan pebulu tangkis asal Cina Taipei, Lu Ching Yao dan Yang Pohan, dengan skor akhir 21-18 di set pertama, 19-21 di set kedua, dan 21-17 di set ketiga. Sementara pasangan pebulu tangkis nasional Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani kali ini kandas di babak ini setelah kalah melawan pasangan pebulu tangkis asal Tiongkok Liang Wei Keng dan Wang Chang dengan skor akhir 21-16 di set pertama, 15-21 di set kedua, dan 12-21 di set ketiga. Adapun jadwal semifinal untuk saat ini hari Sabtu 3 Juni 2023, pasangan pebulu tangkis nasional Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan berhadapan dengan ranking 6 tingkat dunia, yaitu pebulu tangkis asal Tiongkok Liang Wei Keng dan Wang Chang. Sementara pasangan pebulu tangkis nasional Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana akan berhadapan dengan ranking 10 tingkat dunia, yaitu pebulu tangkis asal Korea Selatan Choi Sol-yu dan Kim Won-ho. Adapun bagian perempat final saat ini adalah sebagai berikut. Demikian hasil perempat final Thailand Open 2023 di hari keempat, Jumat 2 Juni 2023. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.